Pemirsa, iring-iringan jenazah Lukas NMB diwarnai aksi lempar di Sentani. Pelemparan sejumlah bangunan mulai dari jalan masuk Kampung Sere, Distrik Sentani, diantaranya warung-warung makan, kantor perbankan, bangunan hotel, dan beberapa rumah-rumah warga. Namun aksi tersebut juga dilerai oleh massa aksi lainnya. Ribuan masyarakat yang mengantar Lukas NMB menutupi jalan utama Sentani. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Putri Nurjana Kurita, wartawan Tribun Papua untuk Anda. Rekan Putri Nurjana, silakan laporan Anda, rekan. Ya, melaporkan dari Kota Jayapura, rekan Justina dan juga Tribuners, hari ini pada pukul 9 pagi, jenazah almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Jenazah almarhum dijemput oleh pejabat pemerintah Provinsi Papua dan juga Forkopimda di ruang VIP Room Bandara Sentani, di mana tibanya jenazah di Bandara Sentani dipenuhi atau dipadati oleh ribuan warga atau rakyat Papua yang menunggu di depan VIP Room dan juga sepanjang jalan utama Bandara Sentani. Rekan Justina dan juga Tribuners, masa atau rakyat Papua yang datang untuk melayat jenazah almarhum gubernur mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini sudah sejak pagi hari berkumpul di depan Bandara Sentani. Direncanakan pada penjemputan atau iring-iringan jenazah ini dari pihak pengamanan baik Polda Papua, baik pihak TNI, Polda Papua, TNI Kepolisian dan juga Lanut Silas Papare, direncanakan jenazah akan langsung menuju ke Stakin dengan dibawa oleh ambulans. Namun terjadi pergolakan atau masyarakat yang menunggu di depan Bandara Sentani menolak untuk iring-iringan jenazah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans, sehingga diputuskan pihak keamanan juga memutuskan untuk jenazah diiring-iringi dengan berjalan kaki menuju ke Stakin. Akhirnya jenazah yang direncanakan sekitar pukul 9 menuju ke Stakin diundurkan hingga pukul 10 lewat 15 menit. Jenazah akhirnya keluar dari VIP room dan diantar oleh ribuan warga menuju ke gedung Stakin Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Tribuners, dalam perjalanan jenazah diiring-iringi oleh ribuan rakyat Papua menuju ke Stakin, terjadi kericuhan di mana pelemparan massa, sebagian massa kepada bangunan perbankan, usaha dan maupun perhotelan selama perjalanan menuju ke gedung Stakin, di mana dari Bandara Sentani sendiri sekitar 15 menit perjalanan dari Bandara Sentani menuju ke gedung Stakin. Tribunus dan juga Justina, saat menuju ke Stakin terjadi juga pelemparan kepada penjabat Gubernur Papua, Kapolres Jayapura, dan juga seorang jurnalis yang sedang meliput di lokasi kejadian. Ya, dan pada ibadah, semua baik pendeta yang semua dari gereja yang fokus untuk persemayaman pada di Gedung Stakin sendiri itu dari Gidi Papua, yang mana Presiden Gidi sendiri Dorman Waningbo menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan dan juga luka di beberapa pejabat yang ada di pemerintah Provinsi Papua dan juga petugas kepolisian dan jurnalis yang sedang meliput. Ya, Justina, hingga saat ini saya berada di Waena, Kota Jayapura, yang mana jenazah iring-iringan mantan Gubernur Papua Lukas NMB sedang dalam perjalanan dari Sentani untuk menuju ke Koyakosto, yang di mana direncanakan akan dimakamkan di kediamannya di Koyakosto, Kota Jayapura, yang mana saat ini di Expo Waena juga sudah nampak berkumpul ribuan masyarakat juga yang menunggu iring-iringan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, untuk mengantar Lukas NMB dan memberi penghormatan terakhir kepada Bapak Lukas NMB sementara dalam perjalanan menuju ke Koyakosto.
maksud saya sementara menunggu perjalanan jenazah dari Sentani menuju ke Expo Waena dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Koyakoso. Dan Tribunnews juga saya informasikan bahwa dalam perjalanan iring-iringan jenazah ini juga dikawal ketat dan ribuan masyarakat berbondong-bondong datang dan memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Gubernur Papua Lukas Nmb. Demikian dari Kota Jayapura melaporkan. Baik rekan Putri Nurjana Kurita, wartawan Tribun Papua. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.